terus udah kayak gitu, ini kebetulan aku sama anak-anak kan, jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku benar-benar sibuk banget. Pagi tuh benar-benar udah dari subuh banget. Onya juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang, jadi tadi pagi udah nganterin juga hari ini anak-anak ujian gitu. Terus udah kayak gitu, aku juga harus kerja dulu, makanya abis itu aku beres-beresin anak, baru abis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak gitu. Jadi tadi badannya sih udah tanya, ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu, sampai aman gitu, tadi bisa main sama anak-anak ya kan? Artinya nggak ada penyakit bawaan ya? Serius gitu kan? Agak serius. Nah kalau misalnya sobat sih tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya, ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar lah. Tapi ada ya harus dirawat beberapa hari atau gimana gitu nggak bunda? Iya. Katanya berapa lama? Belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin soalnya Jordi juga lagi nungguin cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia ya, gitu. Jadi benar-benar lagi riwo banget, jadi terima kasih. Oh, udah panggil, bye bye. Mungkin doanya bunda, doanya oh, mungkin ya, pokoknya ya pasti cepat sembuh lah pasti ya. Bye bye, maaf ya anak-anak Ci, soal anak bye ya. Terima kasih ya.